السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمريوحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علوما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيملا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمنا ما ينفعناللهم انفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا بهدايتك كما نورتضوء شمسك أبدا أبدا اللهم نور قلوبنا بهدايتك كما نورت ضوء شمسك أبدا أبدا اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبناواهدنا إلى سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنابالحق وأنت خير الفاتحين يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا dihormati يا dimuliai Imam Khatib BilalSeteruh kepada semua para-para kamakan masjid dan tak ketinggalan juga kepada pengurusi majlis dan tak ketinggalan juga kepada nebeh kemene onayuk omboto dan omboto sendiri sekiranya kalau ada lah
dan seterusnya kepada semua para-para kaum bapak dan ibu di kampung Nakde, sama ada di pulau apa Ceperai ataupun ahli kampung Jira-Jira, dan seterus kepada semua para-para peminat yang mana selalu ikuti Laisut yang sekarang masih diantar di dalam Laisut, ia oleh kerana pengikut-pengikut nah yang selalu diikuti di antara di dalam ceramah ataupun dikatakan syarha yang selalu di antaranya saya ni ataupun babo ni selalu di antara ceramah ataupun syarah. Beberapa banyak di antara pengikut yang dipanggil bahasa saya panggil fan club, banyaklah. Boleh jadi di antara yang berada di dalam majlis sekarang ni, bahkan khusus di kampung Nakde ni, boleh jadi di antaranya ada ramai. Nah, dan di antaranya yang selalu diikuti di antaranya Laisut ataupun dalam YouTube, itu salah satu di antara sebab terikat hati kita untuk nak jemput mari hadir di antaranya di tempat kita yang begitu khususnya. Oleh itu semalam di antara di kampung Bukit Weh, sehingga begitunya ramai di Bukit Weh semalam kerana ia selalu diikuti di antara Laisut setengah-setengah hari itu. Bila tengok dalam gambar terosak tegak, nah ia tengok begitu dan dia pun berasa ingin nak tengok tuai sengoti. Ada juga lagu tu setengah-setengah tu mati perhati nak tengok tuai sengoti lagu mana. Setelah dia kecek oning dia, hai kata lagu tu. Nah, lagu tu pak ada. Oleh tu walaupun tengok tuai sengoti pada malam ni pun tak seperti hak sungguh lagi. Kerana no gelap. Nyepacang muka nak tak nampak mata. Gelap. Alah, hak ni dia tanya rano babo masuk Laisut ni gelap. Tak gelap mah dek kena muka ke. Pecah kita. Kita kata tak jangkut sangat dah. Gelap pula dah. Akhirnya mak kata, oh, babo kena panas lita ke kena? Ha, bimbang juga. Nah, tu di antaranya. Nah, oleh tu di antara kepada semua para kaum ibu dan bapa, jadi di antara masa sekarang sudah sangat akhir lah ni. Kerana masa pukul 10 dah. Nah, oleh tu biasanya bila babo berkecek ceramah kena pakai masa ruji. Tapi malam ni tak boleh dah. Kerana babo tak rok. Tak berhenti-berhenti. Demi berapa hari dah babo ni. Soro semua bukan lagu ni soro. Nah, tapi nak rakyat kata jadi berasa kepelekan juga babo. Bila dia berkecek bawah ni teh. Bila dengar, bila ceramah, bila mengajar, bila mikrofon tak jadi suara suku. Ni satu kepelekan, satu keajib. Bila berkecek bawah tegak, jadi suara tegak. Bila setelah naik di antara tempat ceramah ataupun mengajar, jadi tahu suara suku. Ini satu limpah kurnia daripada Allah Ta'ala. Dan di antaranya tak lain tak bukan sebab berkat guru saya Babullah kita nak badai. Dia di antaranya sebelum daripada poso yang boleh di antara babur ceroh lagi dia mimpi jumpa dia. Dia mari di rumah dia pesan. Dia kata mengajar macam ning lah, jangan mengajar macam lain. Lalu itulah kata dengan berkat guru saya. Dan begitu juga dengan ikuti pesan ni dua guru yang saya berada sekarang. Salah satu guru saya Sepanjir, babo yang kita Sepanjir. Dia pesan juga ke ambonyo. Dan satu lagi Habib Umar bin Hafid bin Salim. Dia pesan kata mesti kita kena hidup bentuk dakwah.
Lagu nak dakwah mesti kita kena sebab ahli kampung. Nah, kita nak nanti ke kampung mari ke rumah mustahil adatan pada masa sekarang itu tak boleh jadi dah. Tak seperti zaman dulu. Ya, orang kampung sekarang tak seperti orang zaman dulu. Kalau kita tok guru duk nanti tunggu di rumah mustahil adatan. Begitu juga supaya kampung nak ada ni ko. Nak pula mutu gipo nak babo tak gi. Boleh kata tak gilah. Dengan sebab itulah terpaksanya babo ni kena keluar tubik, kena cari. Dan di antaranya Nabi sendiri pernah sebut, pernah royak dalam hadisnya. Nabi katanya, sayati zamanun ala ummati yafiruna anil ulama wal fuqaha kama yafirul ghalamu minaz zibbi. Nabi sendiri royak. Padahal Nabi dia kata as-sadiqul amin, lagi pula as-sadiqul masduq. Nabi orang yang benar lah pula dibenarkan. Nah, tengok kita mengaji bab usuluddin ko, wajib setiap-tiap kita gamukalah kena i'tikad, kena pegawai kejak kata benarnya segala rasul dan tak dusta. Dengan makna kan dusta rasul tu mustahil. Yang kita dah belajar begitulah. Oleh tu Nabi royak, Nabi cerita sebelum dia apa ni, sebelum di antaranya berlaku lagi. Laginya pula Nabi kata tu di antara masa sahabat. Nabi terselagi datang asing ke tu, kalau orang mengaji nahwu ya tahu lalu lah. Kerana sing panggil litangfis. Ha nah, sing litangfis wat tarahi, mana kata dia menunjuk masa lagi akan datang. Bila begitu, bila Nabi kata begitu, Nabi terselagi tiba di atas umatku oleh satu masa yang jadi liar umatku dalam masa tu. Liar mana tu? Liar daripada alim ulama, dan Nabi wa'ri atas khos kepada am. Katanya wal fuqaha, dan orang alim fiqh. Oleh tu sahabat tanyanya, liar setara mana no? Liar setara mana no? Rasulullah. Nabi selalu cerita, kama yafirul ghanamu minaz zibbi, seperti mana liar anak kambing daripada serigala. Ni nak ayat katanya, akhir zaman orang kampung liar daripada tok guru dan orang alim fiqh, seperti mana liar di antara anak lembu daripada serigala. Tahu anak kata liar, tengok kita sekali buat kerja apa-apa ya tak, kita tak jemur dah ke pandalan ni, ya buat cara dia. Setelah dia buat sudah, bila jadi glowing, bila diselerok, baru nak mula kira semula. Begitulah nak wayang, tak seperti zaman dulu. Orang zaman dulu nak turun cocok tanya benda nabu ya cari hari. Dia tanya tok guru. Dah kata ke? Oleh tu bulan ni setelah kita maklum bulan Muharram. Maka bulan Muharram orang jamin dululah. Dia tak buat berapa hatta kalau ayah nak bertelur dia tak tahan sehari. Lebih lagi bab menikah kahwin untuk menjadi menyelamat ahli keluarga dia tak langsung. Orang sekarang lah ni tak kira dah. Dia nampak rata bila cocok ni. Nampak nak bini bila bini ni. Nampak nak menikah belum menikah ni. Ada juga dia tengok puluk ke dekat bulan mahrah. Ni nak wayak raja mela ni, dia tak kira kata apa nak jadi. Padahal ialah kita kata tak ada dalam sunnah. Tak ada di dalam hadis. Al-Quran dilarangkan. Tetapi pasal apa Nabi tak mendatangkan hadis untuk lari berkara bak masalah berkaitan dengan firasah. Pasal kalau Nabi lagi menyebab jadi masyakkah. Oleh itulah Allah Ta'ala nah beri kelebihan dan beri kepandaian kepada satu alim ulama, Syekh Ja'far As-Sadiq. Maka Syekh Ja'far As-Sadiq tali dia bagi Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali ni lah orang yang paling bijak berilmu firasah. Oleh itu Sayyidina Ali
sehingga ia pun setuh pada perkataan dia, siapa dia kena ditua sendiri anasi yang padat tubuh di mana orang itu tak akan di antaranya. Nah, orang paling kena binasa sama sekali bila ia keluar daripada rumah. Asabit saya nali dia besar, sekiranya kali kita nak turun tangga pergi ke rumah, ia cek dulu tubuh badan kita, angin sepenuh kedok, nah tanah sepenuh kedok, air sepenuh kedok. Dah itu kan, ia cukup karo tubuh kita ni. Kalau dia turun jamin dulu, apa ia turun tangga gimana tak kena begitu. Hatta orang curi jamin dulu, ia ada rusia. Kerana senali dia besar. Begitulah Nabi jaga pada hadis. Nabi katanya, ittaqu, Nabi kata, nah, ittaqu firasatal mu'min fa innaha dhalah. Nabi temu takutlah kepandai kebijakan orang mukmin. Oleh kerana perkara ni menyebab di antara sesat kita orang yang mukmin kata mihir pada bab ni. Nah, oleh itu sebagai nak mengingat sebagai permulaan bulan mahu dan sebagainya untuk kita beringat. Ia pun ialah tidak ada khusus untuk menegah dan lari padanya. Akan tetapi mengambil tafa'ul di antaranya, ambil di antara awal mahram, tengok siapa 10 mahram, cuba tengok. Yang di antara Nabi Adam AS boleh bertemu dan berjumpa dengan Tahwa, ialah hari ke-10 juga. Dan begitu juga Nabi Nuh kita AS, pahal kepada jenis kaum muda, ia khusus ya. Jadi katanya di antaranya hari ke-10 kemarin, kena puasa sekarang, hak lain tak boleh. Kalau kita nak pergi buat ubur surah, ya bila bid'ah, ya bila salah dah tu. Kerana Nabi tak ada suruh sekali, ya kata. Sehingga setengah ulama' di atas bentang hadis mengada pada ke-10 beberapa perkara. Satu, sunat bercelok mata, dan sunat berjamung, sunat sedekah dan sebagainya. Dia anti hadis tu. Dia kata hadis tu mungkar dan sebagainya. Tengoknya beraning di antaranya. Jadi sekiranya kalau pada ke-10 kemarin mesti kena poso, bagi tak kuasa poso nak macam mana? Tak kata kan? Hak oleh tu kita kena ambil reti jalan ahli sunnah wal jamaah. Kaza wa kaza, kaza wa kaza, kaza wa kaza, wa kaza. Mudah kita menjalani. Dengan sebab kita tak ambil reti tu lah jadi gelak, jadi susah nak berjalan. Oleh tu sebagai pesan ni untuk kita ahli kapun nak ada ni, ingat baik-baik bentuk kita hidup di atas dunia. Tentu sekali kita tak nak tuju kepada ibadat. Bila nak tuju ibadat, satu ibadat ke ibadat, kita kena ambil reti satu per satu, satu per satu. Bila tak ambil reti, tentu ibadat kita sah. Dah itu ke? Ha, oleh itulah yang selalu babo ni usaha mari terbit ke kapung ke kapung. Hak besar sekali babo nak mengerti dua perkara ni sangat-sangat. Kerana dua perkara ni kebiasaan kita ni sudah di antaranya perlu. Iaitulah bab masalahnya semaya. Hak jadi sangat kita orang betino. Maka kita orang betino kalau tak bersilap babo lah. Ni babo nak terikat hati bahasa pakai teriak tak akan habis buku ni. Lagu mana kita orang betino banyak semaya tak nak soh. Lagu mana ia semaya pakai kano ia tak kano buah ni. Siapa dia jadi betina semaya kerana tak wah dagu tak terpakar. Berapa tahun dah kita ada semaya? Katakanlah ambil umur 15 sampai 60. Pasca berkira tengok berapa. Ning sebagai pucuk ya Allah Ta'ala. Nah, melahir dan menimu terhadap kita orang tua di ahli kampung. Wapa budak tak reti dengar? Wapa anak jadi keras kepala? Wapa cari makan payah? Wapa kesusahan? Dan wapa pula di antaranya Allah Ta'ala hatta ujian bukan jadi rahmat, hatta angin bukan jadi rahmat. Sebenarnya hujan dan angin sebagai rezeki bagi kita hamba Allah. Tapi sekarang hatta angin mari, tengok mari lepas mari dah depan ribut wah meto. Ni mari pelat-pelat pasal kita sebagai ummah duk buat perintah dia tak ikut hak dia suruh. Tengok ke betina, kan semaya tak warning banyak kan ni.
Betul ke tak? Tuan tak saya kata klik tengok molek. Pahak duka cita sekali kita sebagai abang duk perhati ke dok bini kita duk lagu tu. Nah, pas kita rasa saya ke dok. Dan kita berasa lagu mana bini buat lagu tu. Ya sebenar boleh babo lagu ni. Satu ketika babo semaya di rumah tak nak balada. Jemuh kali dengan mama dia dengan anak dua tiga orang. Okay. Sudah wisalah paling tengok teriak babo mama semaya tak wah ni yo ya tak lama mari dah. Orang lain pesan ni ya kata. Eh tersilap dah aku. Bukan kita orang awam tak kesilap. Silap kita tok guru. Buat apa kita tak utak ujilah semolak kepada orang betina? Mari mengajar ke masjid, ke masjid, masjid, masjid. Di oyak kampungnya, kita semaya wajib tutup aurat. Tapi aurat orang betina, buat apa kita tak utak terang ni? Pada ambil salah kita ke kampung. Ya orang awam nanti nak ikut je. Ya sebenarnya kita tak guru ni, orang salah susah sekali. Sebab tu Nabi dia teriak, 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 teriak Nabi. Serta pula Nabi dia antaranya dia selalu berdoa. Aqul rabbi zidni ilman nafi'ah. Wapo Nabi duk kata berdoa wapo. Berdoa setiap kali tu hai lagi pula ui peretoh suruh Nabi sebut doa tu. Nabi jahil kena dok. Bahkan di atas Nabi limpah ilmu dia. Tapi wapo di antara Allah Ta'ala ui peretoh. Aqul rabbi zidni ilman. Cuba fikir tengok. Sehingga datang dari satu hadis, satu ketika Nabi kita dia mimpi. Maka dia terbagai wahyu yang adanya lape. Salah satu mimpi, boleh itu mimpi sebagai rasul, dia katakan wahyu. Satu ketika Nabi mimpi, Allah Ta'ala wih susu ke dia, Nabi minum, minum, minum susu. Sehingga susu sampai begitu, dia antaranya lebih tu baik wa buluwamu. Setelah tu Nabi lebih di antara setengah lagi, Nabi panggil Sayyidina Umar, wih Sayyidina Umar. Itu sebagai menunjuk di atas bahawasanya kelebihan Sayyidina Umar. Dengan kelebihan Sayyidina Umar tu Nabi khusus pada doa dia, Allahumma a'izzal Islam bi ahdil umarain. Nabi terminta wit kemuliaan Islam dengan salah satu wa Umar. Maka ketika tu di antaranya orang nama Umar dua. Satu Umar Ibn Khattab dan Umar Ibn ya Umar yang panggil Ibn apa ni? Tak silap Umar Ibn Hisham. Maka Umar Ibrahim Umar Ibn Khattab Sayyidina Umar Ibn Mishaf Ibn Atah dan Anta Abu Jahal. Kama dia tu yang makbul doa hak Nabi kata gitu kena tak Sayyidina Umar. Sabit Sayyidina Umar yang lebih tak lebih dengan sebab dia yang mengandalkan awal hijrah. Bukan orang lain. Ni nak kelebihan. Begitu dia antara Nabi boleh lebih minum. Wih dia antaranya. Ha sabit bila kita duduk dengan Tok Guru. Bila Tok Guru air ke siapa minum makan gapa ambil lah. Ada kelebihan satu hari nanti. Ni dengan Tok Guru jauh kerak duduk. Tengok kita raja hati. Tak duduk dekat-dekat duduk musuh pilih belakang tengok. Tak masuk dekat-dekat semua tu lah ke sana tu. So lagi pula raja hati mengaji suka duduk lelak. Dia tak duduk lecerah takut dia kenal dia. Ya dia menusuk juga mengaji. Masya Allah. Satu hari nanti dia mengaku pula. Eh babo amu mengaji dengan babo juga. Duduk mana wah partah. Ha, jadi kok tu. Tak kata kan. Ha, ni nak suruh kerti begitu. Pas oleh itu setelah begitu sahabat lain tanya. Nabi dia cerita begitu. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa imbarat daripada di antara susu lebih pada bulu kamu? Oh Nabi tu imbarat ilmu tahwigi kepada aku tu begitunya lebih. Bila begitu pasal apa dia perintah kul rabbi zidni ilma? Nak sehutiat ilmu tidak boleh nak cukupi. Faham dari situlah siapa dia rasa ilmu cukup kata jahil semata-mata. Ilmu tidak dicukup. Dengan sebab ilmu tidak dicukup, itulah Nabi wasiat pada hadis. Nabi kata rana, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an fatahlika. Nabi kata apa begitu? Nabi katanya kun mupisah hadis hidup dunia aliman jadi tu'u mengajar orang. Au mustami'an au mustami'an sengah riwayat au muta'alliman ya akah tu. Ataupun Nabi kata mu tak si mengaji tak apa, mung jadi muta'allim orang mengaji. Orang mengaji dia ada arti bibik kita menulis tu orang mengaji. Supaya kita malam dia panggil mustami', orang menutup tidengar. Kan mana tak si kedua weh. Nah, mengaji tak si kita kata
au mustami'a berdengar tak apa dah. Tak usah berlaku wala takun rabi'an muntasah jadi orang yang kapak. Artinya mengaji podok, belajar podok, ngajar podok. Pasal fatah lika. Maka sebab jadi binasa. Ha, oleh itulah nak nafsir sebagai di antara kapun nak ada ni. Jangan berasa pandai, jangan berasa lebih, jangan berasa cukup ilmu. Mesti kita kena belajar. Walaupun orang tu anggap kata kecil daripada kita, muda daripada kita, mesti kita kena ambil al-istifadah daripada dia. Pasal terkadang di antara kita tak tahu, dia lagi tahu. Oleh tu Nabi satu ketika para sahabat dia mengajar, Nabi berhenti dengar dulu. Baru dia pergi, Nabi tak pergi, tak cabut dia pergi. Ha, begitu juga supaya kita nak lalu batas orang yang mengajar. Apa? Kena hormat. Kalau mutu mati rul tolak, satu pergi. Ini dia hormat. Seperti mana Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, dia hormat tu orang pada Syaibah Ar-Ra'i. Imam kita Syafi'i, dia di antara nak tahu ha masalahnya binatang marhi. Nak boleh kita dia tu, nak tengoklah kita, tak ada lah Quran tidak sebut khususnya. Nabi usaha risik periksa kok kapung risik apa ni Imam Syafi'i ni. Dia kata ada salah satu orang tua roh duduk bucu bukit. Nama apa? Syaibah Ar-Ra'i. Nama Syaibah Ar-Ra'i ni orang yang berahi pada binatang. Imam Syafi'i selalu pergi cari dia, tanyalah dia. Ya peroyak bagai-bagai binatang yang marihi ada 10. Arnak marihi, katok marihi, dia sebut gitulah. Arbuk marihi. Dek bila-bila-bila Imam Syafi'i bubur dalam kitab dia. Tepat yang nak wayak tu mana? Nak wayak kata Imam Syafi'i anggap Syekh Ar-Ra'i tu, Syekh Ar-Ra'i dia guru besar bagi dia. Hormat tak hormat, satu ketika Imam Syafi'i setelah gejepuk hadir ke majlis kedui, dia pun naik kuda dengan anak murid peruk-peruk-peruk-peruk sampai ke tempat kampung guru dia Syekh Ar-Ra'i. Dia turun kuda heret kuda. Tengok Imam Syafi'i dah. Padahal bukan tengah jebak lain, nak tahu bab masalah binatang je. Ha, dia pun turun heret di antara kuda dia lepas pada kapung. Begitulah anak murid tanya. Dia kata, wahai guru Imam Syafi'i, apa sebab dia tak naik kuda begitu? Siapa tepat tu berhenti di antaranya? Dia pun selalu jawab, itu kek kapung mulah tu guru dia. Allah, tengok tu. Pasal apa aku hormat, dia kata. Pas kita sekarang, orang duduk mengaji Quran dan sebagainya. Hak duka cerita sekali, rumah orang mati, pakat duduk baca Quran penuh. Kita duduk berkecek riuh. Tak ada hormat langsung-langsung kita. Pas macam mana kita duduk mengada ma'al hijrah. Ma'al hijrah untuk nak ambil sempat di antara perangai tabiat Nabi untuk nak pakai. Kau-kau kita ma'al hijrah tak erti maksud. Ma'al hijrah nak ambil di antara satu pasal apa Nabi ke Mekah, ya hijrah ke Madinah. Sebab apa boleh begitu lalu, tak sedap kau di Mekah. Padahal ke Mekah tempat dia beranak. Tak kata ke? Sebenarnya bukan dia dah. Tapi buat apa dia tempat Mekah tempat dia beranak? Sebenarnya Nabi kena mati di Mekah. Nah. Tapi Tuhan apa ambil nyawa Nabi mati di Madinah. Cuba kita kaji hikmat di situ. Sedangkan Nabi tak boleh pergi dah tempat dia berlahir di Mekah. Kubur kena di Mekah. Tapi apa Allah Ta'ala apa ni, ambil umur Nabi di Madinah, dia jadi kubur Nabi di Madinah. Cuba kita ambil ahlu sibaik. Apa hikmah? Sebab kita selalu kena kaji tentang lagu tentang Nabi ke Nabi, Nabi ke Nabi. Tak lain tak bukan untuk nak mengajar kita sebagai hamba Allah dan ummah. Tengok duk dia-dia Nabi ada yang kata ahwa duk molat-molat. Becek gikih gapo. Kita sebut tu kih gapo duk laki bini becek tak baik. Ambil waktu mai kira. Dan duk dia fitnah di antara Nabi Yusuf hubuh guk tu fitnah. Dan di antara Nabi Yunus duk dia-dia gitu jumlah pun ike. Apa sebab? Dan di antara Nabi kita Nabi Daud alaihissalam duk molat-molat kena fitnah. Apa sebab? Tak lain tak bukan sebagai nak pengajar kita sebagai ummah. Kata tu dia Allah Ta'ala mengada segala rasul dia. Sebab kita ummah ni ambil tiru.
Tengok Nabi Daud alaihissalam, dia ibadat kuat. Dia poso, 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 poso Nabi Daud. Sabit tersuruh poso Nabi Daud. Dia poso sehari, buka sehari, poso sehari, buka sehari. Tapi Nabi Daud begitu dia tak puas hati. Setelah tak ada sebut di antara cerita Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Daud, Allah tak kelebihan dia pandai di antara berkaitan dengan menepuh. Sabit Nabi Daud, dia tanya ni, mung make usaha daripada mana? Aku serenuk usaha aku sendiri. Sabit Nabi Daud, dia bela anak bini dia dengan dia ancai make buat tepuh dia tu. Sabit Nabi Daud, rusia dia boleh pecik di antaranya, besi ke besi boleh buat gapo. Maka di sini di antubik pada pengajian kita ilmu akademik, orang peng ilmu ciam, ilmu orang panggil ciam kata menepuh. Ambil cerita. Ada sanak semua. Kamara tepat yang kita ambil betul mana? Nabi Daud satu tiko, dia nak pekat dia jadi supo di Nabi Ibrahim. Dia kata tak leh, biar dia nak. Gapo? Nabi Ibrahim gelar Khalilullah ke ibadat dia kuat. Bila Nabi Daud nak, dia kata sekacang Nabi Daud mu tak leh. Nabi pun selalu kata nak Nabi Daud. Nabi tu hero ya kafiat, dia pun selalu tapo. Tapo duk baca 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 dia cuba. Cuba mari setengah riwayat kata mari belalai rupa mah. Setengah kata mari di atas burung bentuk rupa mah. Jijak taribu dia, dia pun selalu ingin di atas tinggal wirik dia. Gaduh nak igat burung tadi. Burung jadi terbang dia panggil liar lalak. Terbang bak gejak di pitu. Padahal Nabi Daud bini yang 99 dah. Banyak bini Nabi Daud. Gagoh Nabi Daud ni. Pian nak amal bagi gagoh nak temik nak buat amal Nabi Daud. Gagos ngerti. Bergocoh tak ubah dah. Kamai Nabi Daud, bini 99 dah. Dari hal tu, dia nak cuba dia. Dia dah amat-amat burung, tepuh di dinding. Lubang tu buka. Buka dia tengok sana, orang tina janguk duk mandi. Dia tengok, oh janguk. Dia pun ingin nak ambil orang tina buat bini. Lalu cik-cik tengok rumah tu sudah jadi bini orang dah. Nabi Daud, dia tak jang. Panggil tak laki dia, sengah riwayat, dia berdoa ke Tuhan, itu tak laki mati. Ah ha, tengok-tengok, sengah riwayat dah, dia panggil tak laki dia mari, kata dia minta. Dia kata, aku nak minta bini, muwi ke ku. Tak laki kata, eh tak ada arah, tak ada mahu nak ambil. Ya syariat dia mahu tak ayah ni. 100 bini dia. Ha, lepas pada tu, dia kata, hei Nabi Daud, dak kau kamu banyak dia nak buat apa lagi? Di situlah waktu di antaranya ahli pada padang mahsyar gi cari Nabi Daud yang mengayuh tu ni. Dia kata aku tak boleh tolong ku malu ku Tuhan dia kata. Malu betul mana? Malu aku tomok dok nok orang lain lagi. Bila begitu Tuhan murih ke dia. Dia pun malu ku Tuhan. Ha, oleh itulah nak serti kata Nabi Daud kita ni ia dua pendapat. Dua pendapat. Satu pendapat Nabi Daud berdoa oh, minta lah tapi tok laki mati kena buat bini. Ha begitu kita pun jadi juga. Bila tengok bini dengan jangok berdoa bila nak mampu habis dia. Oh nak mampu habis okay. Orang nak tak boleh kita tengok orang molek berdoa wia kohor baik. Ini apa sebenarnya guru saya babo ne bade. Dia kata wakpo dia orang nesta bila buah dia wakri dia. Wakpo orang betul buah dia buah wakri dia. Dia besar sangat. Ambo nak ambil rusia dia. Bila tergi semayak-mayak tengok dokar dia bunga buah. Mudah-mudahan minta lah tapi dokong dia tu jadi nah jadi selamat molek. Kita minta lagu tu satu kita capok di hati kapung tu. Eh, bagi ke babo apa? Ni dia. Ni kita tengok mengorokan dia tak leh gitu ustaz dia luruh be. Nak minta tak oleh hamu kau. Ni furanga kita. Begitu kat bo tengok kata bini jangan eh bila be nak mati ni. Dok nak ambil bini orang. Hak lain-lain tak cari. Ning tabiat kita patut ambil ma'al hijrah duk cari sifat Nabi cuba tengok Nabi kita. Nabi kita di antaranya alaihi salatu wassalam tengok Nabi bila tengok orang nak buih dia dia kau cari. Semasa Nabi nak pergi semaya pia orang betina hak terbulah sekali. Hendung. Hendung ni tak ada dah satu orang betina masa Nabi dialah duk khianat Nabi. Bila Nabi nak pergi mahayati ke mana, dia ambil batu, dia ambil duri, dia ambil di antara kaca, dia ambil paku lepas Nabi. Nabi jalan darah merah, teriak gesejik Nabi. Lepas tu pecik di antaranya paku tu ambil darah. Lama ke nama, hidung sakit teruk.
Nabi pergi semayang waktu 3 hari 4 hari tak ada di antara paku dengan duri. Nabi tanya ke kapung, duduk mana orang betina yang duduk lepas duri? Dia mahu tak sakit teruk. Sudah semayang Nabi pergi ziarah dia. Apa kita boleh buat ke tak? Kita kat, ha, tak ambil nak mampu. Ni kita. Nabi tak, Nabi serah pergi cari sampai hidung dia bangun terus teriak. Dia kata, dia kata demo aku buat jahat ke demo mari lagi. Oh, Nabi kata, demo buat jahat ambo tak apa. Dia kata, ambo ni tujuan nak menekat, nak pekat ambo. Ambo sobah. Pasal apa boleh buat. Hak ni menyebab kita duk jadi menego turun tage, duk buat buka kedami molek-molek. Orang mari buka tepi pula kita. Ha, sudahlah. Tak laku dah aku. Hak ni kau tak laku tu. Padahal dalam syariat ya hajarnya bila orang mari di antara nak buka sah lagi, kita kena kata nak uri rezeki kau banyak. Tu bah kena. Sabit ahli penego nak uri jadi kau kaya, kau sedap penego, kau uri manis muka dengan sahaja kita. Ni kita tak siap. Tu hati bobai kita masuk lah. Wak kena. Tak cari jalan tak oleh semacam lah kita. Ni nak kata hidup kita sekarang tak lah tak bukan berebut nak tinggi, berebut nak lebih, berebut di antaranya nak kekayaan. Sehingga tak kenal ke diri tu siapa. Kita kali tak kenal diri, kita rasa malu. Adakah kita tengok saudara kita tak boleh makan nasi, kita teriak? Adakah punya khabar atas saudara kita, kemarin jual kebun so? Kita rasa rana. Bapa duka cerita bapa. Lalu jalan tengok orang kampung duk berjual. Lalu jalan tengok kampung duk masak nak lebih lagi orang duk jual nak. Oh, duka cerita lah kita. Lebih lagi masalah ni. Setengah orang tak nak matang ke berutah tak ada. Ya pun ya selalu bangun pukul 3 malam pakat bergorang lawi dengan bini. Tidur tak tidur. Pula kereta kita ni nak buat nak jual. Ruk ujih. Kelik perih bihnya anak. Cuba kita fikir tengok. Kemudian di situlah di antara kita orang yang ada modal sikit banyak nak tolong macam mana? Kita nak tolong ke sekadar ambil makan dia tak madah lagi boleh pahala siapa kita? Kita niat pergi beli tolong dia. Boleh pahala kita sebab situ. Sabit terbaba kalau lalu jalan tengok orang susah kita terus beli. Tak saya tawar lah. Lebih lama aku ambil setelah lekat. Pasal apa? Ia nak ambil sahara anak dengan bini dia. Sehingga setengah tergi jual 200-300. Minyak kereta apa lah? Ning sabit tu nak kata kalau kita perasa kata dia nyu dia hantar sama kita. Dengan sebab itulah Nabi sebut pada hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih kama yuhibbu li nafsi. Pahal hadis ni molek. Nabi tak sepenuh imej seorang kamu sehingga kasih saudara sebab kasih tua sendiri. Dengan sebab tu bila tengok saudara kena bala Nabi hajar doa. Alhamdulillahilladzi afani wa faddalani. Kita khob doa huduh. Tengok saudara kita balik kereta, ha, tak ambil nak. Nabi tak ingat malak kalau mung duk gi suka lagu tu pada orang, akhirnya jawab mung pula. Hak nilah babo duk ceritanya kita manusia sekarang. Hak oleh tu sebagai untuk kita mengambil sepenuh baik dalam bulan Muharram tahun baru, ingat baik-baik kena baik ki semula. Hak beki betul sekali betul semaya. Nak minta ke betina klik beki semula. Ya pun ya lah semaya kita lepas mari bukan kita sengaja. Dengan sebab kita pun tak saya buat nak buat. Tapi tak ada arah orang juru penyapai juru royak tak wui ke nyata eh. Hanya sekadar royak kata orang betina darah jatuh nak semaya salah satu syarat nak sah kena tutup aurat. Tapi tutup setara mana ya tak royak. Kita pun sekata tutup dah. Bukan sekata tutup, bukan taksir. Begitu harap-harap dia hantar Tuhan Maaf lepas mari. Lepas pada ni nak minta klik baki semula. Malam ni jagah lah dah. Ni, tak tahan. Malam. Mula awak selalu dah. Dan satu lagi, orang nak mengingat. Dan dia hantar nak jaga sebagai tazkirah. Niat mani junuh. Pasal kita orang betina ataupun jatuh. Ataupun orang tak bini bila siapa pun kena berjunuk lah orang. Di antara bila kita berjunuk, kita bergala tu ya pun ya sengah tu sejir. Wajib bergala. Sudah bergala bahasa nangah tak cuci. Oh susah. Oleh tu lah tak dapat tidak mengolah jabat niat.
kebiasa kita dak niat, sudah mandi pun sudah dia begala bang pagi esok, ia pun ambil air niat aku mandi junub, tak terpakai. Siapa dia niat kata aku mandi junub, tak terpakai. Kalau dia betina aku mandi haid, tak terpakai juga. Aku mandi nifas, tak terpakai juga. Pas nak minta kita semua niat mari dah kita niat baik mana. Kalau kita niat pasal tu harap tahan maaf. Kebanyakan kita niat aku mani junub, aku mani haid, aku mani nifas. Cuba tengok dalam kitab Syafi'i. Ada ke tak lagu tu? Tak ada. Bila nak buh kata junub, nak buh kata nifas, nak buh kata haid, kena buh mengakak. Kena kata aku mani mengakak junub, aku mani mengakak haid, aku mani mengakak nifas. Kalau tak sebuh, aku mani wajib, aku mani fardu, tak apa. Pahulah itu nak tanya kita, tak usah tanya lain lah. Niat lagu mana dah kita sebagai ayah mana puluh dah. Boleh cucu dah. Ni nak rakyat kata, ni babo dok kaca ceromoh, kaca mari juga ni. Tua letih tak letih, susah tak susah, nak menyapai perkara ni. Benar luh je. Ia tak kabar benar haluh mani junuk dengan semaya tak dining lah menyebab rutuh lah. Pasal bila kita niat junuk tak sah, tubuh kita cema. Bila tubuh cema, tak masuklah syarat nak sah semaya. Syarat nak sah semaya kena suci daripada ruah hadah kecil, ruah dafsa. Nak suci, kena suci mengikut ala sabili syar'i atas jalan syarung. Pas bila tak kena cara nak sah lah kan. Walaupun tua tepek kering sinar barang sekalipun tak jadi. Tak gitu ke? Sebab kita ke jatuh dan putih jenuhnya bubuh bedok ke apa. Tapi tak betul ni syarak. Orang panggil tidak taharah. Adapun nazafah tu memang. Tak kita ya nazafah dengan taharah lain lah. An-nazafah minal iman tu panggil kuamsaan. Adapun taharah, hak bersih oleh syarak. Hak syarak bila kata cuci-cuci. Mana seperti kita nak basuh ikat dapur. Kena tahu ialah syarak. Dan satu lagi di antara rumah kita sekarang, biasa di kampung, dia buat dengan tepek mozek. Bila tak cicak berak, pah, kita basuh dah. Setengah sapu dengan tisu. Jijak pula. Najis tak habis. Ha ni. Ni kita dah lah kepala ada peluk-pelak, peluk-pelak, peluk-pelak. Habis kita lah ni. Menyebab ni rezeki jadi payah. Menyebab ni anak tak betul dengan kita orang tua tak betul dengan tu. Heh. Tak boleh mengikut budak kita orang tua ni tak betul. Tak betul semaya tadi, tak betul mana junuk, tak betul basuh benda kot dapur kot rumah tu. Satu lagi bukula ni basuhkan baju tak pakai tangan dah, pakai hinjing. Bila hinjing pula malas pula capur dengan anak dengan air kecing ke apa habis berak bus itu. Kibar-k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 ibar. Abang kita tak imej semaya pula dah. Bahkan tak ada sirih, sah ke tak sah. Ni kita hari-hari duk bergaduh kawan lain. Duk kira mengaji kita tinggi-tinggi halus depan tak buat kerja. Ia tak khabar dia tak paham cengah nak cakut tinggi mai dak agak dulu. Mai dak akal dulu. Apa tak cek akal tu molek tak molek. Ning kita tak siap pucuk duk gaduh tak jadi ke pemerintah tak jadi bukan pemerintah kita. Tuhan sedikit tak sekena nak kita tapi kita kena diri sendiri. Hak ni pada yang pekoh yang katanya kita manusia duk cari rage. Tengok budak mana beranak pah remi. Tak ada. Budak mana beranak pah dia antara sakit tak ada. Kita orang tua dok helak kena ujian demi sembuh. Kita orang tua bila-bila dok kena panah anak demi. Tuhan tak ada kehendak. Tapi setelah kita piping tak kena yang mari lah. Hasabit wa ja'alna likulli syai'in sababa. Tuhan nak menjadi perkara melalu sebab. Padahal nak tinggal sebab pun mungkin. Tak kata kan hani satu bekal nak suruh pakat beringat orang kapun nak ada. Beringat baik. Ambil hak Rusia babo we tak tangan tadahi molek fikir di molek. Kata kesilapan kita dengan Tuhan berapa jakah mari dah. Kita nak baiki semula. Dan mana kesilapan hak lepas mari, jangan harap kata putus asa bukan. Tuhan tidak Tuhan kasih orang taubat dia. Innallaha yuhibbut tawabin. Tuhan kasih orang taubat dia. Tuhan suka kan dok. Sabik kita kumbal silap gapo klik ke dia, silap gapo klik ke dia. Hak ni Tuhan nak situ. Ni kita bila anak kita serabut tengok. Orang yang bila anak kita terbunuh lekat pesel dadah. Ia tak pergi cari jalan. Pergi cari bomu. Ya buat parah. Sudah duigak. Tak jadi. Bila dia hantar dadigak kita legok lepas kita kata tua. Mai pun.
Lepas kita. Atau kita nak pun lepas, tak lepas. Apa kita tukar masa nak boleh hanuk dengar dulu peluk dengan abang tak berhenti. Buah anak besar malah tak berhenti dengar. Mung cara. Kening anak jadi hubat tak tengok. Orang panggil putuh di atas capu tangan dengan ibu bapa. Setengah tu abang sore capu. Boleh ke abang dok kata ni. Tahu rana kalau pergi rumah babo siapa kau ramah petai-petai tak kan. Orang bertina sahaja. Allah babo tolonglah anak ambo tak reti. Abang rumah nak tak ada lah seng abang dia. Bangun pagi ke datang dok tolak haji tu. Dok kata tolak haji pergi Mekah dah. Tolak haji buh lah weh. Piyah tak haji tolak serah. Pagelak kelik. Nasi tak ada. Jadi sungguh kita. Wapa tahu dah kita. Wapa kali hijrah dah Nabi ni. Kita tak ikat beralih lagi. Hak ni suruh pakat mikir nah. Tu dia sebagai buih rekah-rekahnya begitulah. Oleh tu kita ambil puca sama-sama semua tu juga. Sebab musabab mari kita sedih. Jangan duk pergi kata orang tu salah dok. Supaya tu juga dok dia di antara harta kita orang curi. Jangan murid orang curi. Murid apa dia? Lah. Jangan murid. Nabi tak suruh murid. Nabi apa ya pasal bila kita tiba suatu bala kita Nabi tak suruh jekoh tak suruh supah kan Nabi suruh doa. Sabit Nabi ta bila ila iza asabathum musibah bila kena kamu satu bala. Mu kata hak ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minha. Cuba baca kita. Kita pergi tengok di antaranya lembu kita hilang. Gi tengok di antaranya getah kita hilang. Baca hak boyak ni. Tak kata lebih hak tu lagi. Sebenarnya tahawi ada lagu tak kita klik kita. Apanya tahawi kita lalu sebab salah poku ni. Boleh tak cabut rezeki ku ini. Ya kena duduk situ. Ni dak masa menatai ni. Aku ni. Pas menatai sodah. Pan ada saya pulang tu. Bawa mu tak embel tu. Tak embel kena cari boleh. Tak saya boleh. Aku tersebuh tak dapat. Mana tu hadap mana. Habis dah kita sekarang. Nabi tak ada suruh lagu tu. Tak kata kan? Kalau kita duduk kena cara sepuluh abang wayak ni. Seni hati lah dah. Carilah sejarah mit pada Nabi Adam seterus sampai Nabi kita. Mana telah hadis wayak orang ni papa ni sebab kena curi. Ada. Cuba tengok. Ada dia panggil sababul fakri ialah as-sarikah. Tak ada. Orang kena curi tak apa-apa sama sekali. Orang yang curi tu apa-apa. Pada serabut pun. Biasa wayak dah. Ambo dulu duit banyak. Kita curi demo. Tak ada. My creamy. Nak isap senang Islam. Tak ada kita sabut pun. Tu hewi tipa lagu tu. Kita klik dia. Dalih babon. Banyak yang kapan duk wogi wah dia. Wogi cepat dok. Duk ingin makan tak saya makan. Makan saya makan. Pergi makan lain. Akhir buruk. Boleh jadi rezeki ku ni. Hak ni tak nak lah. Boleh jadi dia hantar wah mata yang mumi. Okay. Babon duk situ. Mana kata orang kapun tak salah dia. Rezeki tak masuk kita boleh hadir teh tak si masuk tubuh kita. Ya kena betul bagi kita duduk kena. Inilah balah dengan bini lah. Mung panah itu posuk. Mung mana tu posuk. Bini teriak mai tau. Teriak retina. Ya tak leh bila buat salah dah. Ya petawa kau. Tong pelop cai. Bila salah kena buat hati semua. Sabit tu lah sahabat tanya Nabi. Ayyul a'mal afdal. Yaman amal lebih hebat. Nabi tak isra rusul fil qabil mu'min. We hebat mana we hibur hati orang. Hai kamang cai. Plop cai. Supaya anak kita silap peda. Tak apa nak buat anak ke silap peda. Satu hari mulai pula. Ni dak. Kutusi padamu. Mampu. Kulak lagi tak kerti. Anak nak duduk mana? Hak ni lah kita sekarang lah ni. Tak ambil jalan syarak mai wab khijau. Selama tu lah kita tak hidup sepenuh di dalam agama Islam. Berkecek ibu muluk ya kita ni. Itu sebagai babo nak besar atas lerekah-rekah betul ibadat. Dua perkara bab niat junuk, lagi pula bab semaya tina tadi. Dan di antaranya bab junuk biarlah lepas mari kita agak temuju ada satu mazhab. Mazhab Imam Hanafi tak wajib niat. Tu muju ada. Lain kali kita pakai beki nah. Dan satu lagi orang waswah. Bila kita waswah lawe ke bila mak masuk, taklid mazhab Imam Hanafi niat dulu. Ni orang kita malas apa tani ya kodok nak pasu selipar baru teruk. Allah banyak. Gaduh-gaduh kalau habis hai sejak dia. Bismillah.
Wapur wasuah. Tur wasuah bak semaya, bak mana junuk. Wasuah tidak dengan bini tak wasuah. Kalau tidak dengan bini wasuah sini, waktu nak kasih. Habis serik-serik lagi pun, tu beragi mana? Serik lagi pun, haa, tu pun sedar. Tu lah tak ada siapa lima minit, habis. Habis gah. Mula bertinam, tak ada ya berkun. Haa, belajar dia lalu. Kalau bini gaju tak payah cari orang. Eh, tak ada kau, tok guru, babo. Apa? Tu lah. Tu, nanggap berpatuh semua, ya kata. Haa. Pakat kamar kita tok guru ni Allah. Sengah ke tino tu, pergi cari-cari. Babo pun koyak Rusia pergi. Iya kata babo. Tak ada nak kali gal, tak ada nak menyedung. Ya kata patah nanggar dulu. Ya kata. Ha tengok betul. Pakai jatah tak pada lagi. Kata dia Allah. Ya sebenarnya kita ke jatah nak mua. Ya ni kau cari benih. Dah pergi kendek semua. Akhir sekali kau cari tiga jat rebuh tidur sebenyur. Oh, medal lagu tu. Kenapa tak kita? Ha tu dia. Ha ni lah kita tak dapat tidur. Kena pi pehek apa sahaja. Itu di antaranya. Eh tak urut dah boy. Masa ku apa dah ni? Oh ku sebelah dah. Ni. Ni nak ayat atas ni. Apa sekarang ni lah ni. Habis buat tengah malas sangat. Tak apa tak cukup pula. Ikut godek kepada panggil kembali ni. Ku 10 baru mula. Ha, lepas nak urut amal tengah je pula tadi. Tengah je baru mau amal lepas. Babu nyanyi klip ke belah rumah. Mama tak boleh tidur sokmu dengan babu. Dah nyanyi kat kong amal dia dah tunggu mama. Dia tak tahu. Pak babu pun orang gitulah dah itu kan. Ha, pak kita nak buat pia lagi mama dia kita sayangnya. Mama nyanyi dia klik kada sepak keruwa siapa rumah. Pak klik tekur 12 siapa rumah. Pak nak boleh tidur dah kat kokrek masuk jam kat pukul 1. Pak nak gerak mama hai. Tak bukan Rio dah lah. Ah, kena putih sekarang ni kenapa kita ni dah. Ha tu dia. Maaf sungguh ni babo ni maaf sungguh tua pun zuh serok. Harap maaf nah royak sikit banyak tak sedap pun tak apalah. Maal hijrah pun setus tipe pe lalu gitu ya. Pak oleh tu nak minta ke apa nak ada semua ni. Berdoalah ke babo wis sihat dan al afiah dan boleh kita berjumpa lagi. Dan satu lagi dia tak ada kerja apa ke carilah babo pondok. Menyamu. Tak sih, telefon tak apa. Ha oleh tu ingat baik besar sekali amal babo nak beri ni. Nak minta kita semua walaupun wabhamuk taib harta dengan baik. Pasta lagi ni kalau tak ada ambil di tub akhir wakri. Patah setiap siap dah. Semalam lagi di antaranya pergi bukit weh tak cukup. Ramanya ke. Okay. Pak oleh tu malam ni nanti tub akhir wistah lagi weh tiga kuk dia dah. Tiga kuk dia. Yang mana amalan ni ni wabah nak weh ni tak ada di dalam kitab. Tak ada wabah ambil timur bersanak tak sanak dengan baik. Cukup lekat. Anak babo tadi ketik di itu. Ketik apa? Ketik di buah lah dah. Lepas tu babo baca malah abang nak win ni. Siup tak sakit-sakitnya bekok saja. Tengok. Baru ketik di buah ni kan dia budak berbagai pak tak dia. Eh baca dia pak-pak. Tak sakit. Ni amalan babo untuk semua penyakit gapo cukup. Oleh tu dengan baik kita semua ni masa sekarang lebih kurang ada 3 minit pukul 11. Babo nak win pula amalan di antaranya tengah je. Maka di situlah di antaranya tanda baik hafia ada semua dengan molek nanti terima nah. Kaitulah amalan pertama babo nak beri iaitu amalan ulpah daripada penyakit amapa amaper. Siapa dia buat amalan ni insya-Allah tak kena penyakit amapa amaper. Jadi amalan ni payah nak boleh. Nah, dengar baik-baik. Nak gi muh babo susah terima ijazah ka data. Jadi amalan ini babo terima daripada salah satu guru kita 100 sanak kali dengan babo ni. Orang terima mari dia, Tuhan tak ambil umur dia, umur 100 lebih saja. Tak kena menyakit amapak amapruk. Oleh tu, sebab nak jadi kena menyakit amapak amapruk sebab mari kolesterol. Tubuh kita semua manusia tak lepas daripada kolesterol. Dia panggil lemak. Lemak ada semua ni. Kamai lemuk yang disumak di antara di dalam orang lubang romo setelah mari rihil ahmar. Maka di antaranya penyakit ni yang mari daripada rihil ahmar. Maka rihil ahmar orang panggil angin merah. Angin merah ni yang mari dua fuye. Ia mari dekat dengan subuh, ia mari dekat dengan maghrib. Celah tu. Sabik yang kena celah tu.
Oleh tu siapa dia di antara baca amalan baba nak begini, insya-Allah taala akan tak kena. Nah, tetapi sebelum nak wi amalan ni, nak wi hak untuk patah dulu lepas. Hak ni ambil daripada satu doktor besar, ia usia, ia pesan di antara satu sayang baba. Sayang baba ni pesan ke baba, ya siapa dia ada penyakit ke amapak ataupun penyakit pesa jenis lembek nego atau darah tinggi, jaga makan ni masa seminggu. Klik buat lah, malah esok, esok buat lalu. Kali tu pertama sekali nak suruh makan 4 karun dalam masa seminggu. Jangan makan hak lain. Satu ikan singgih. Ikan singgih. Ikan kemu singgih ke. Nasi sama ke. Ikan kemu singgih. Atau ikan wa singgih. Ikut nak ikan singgih. Yang kedua, kacang hijau. Bubur wak bubur kacang hijau tak sebuah sate. Bubur saka hok merah. Yang putih tu saka merah. Saka merah tu. Dua. Yang tiga, susu tawar. Susu tawar hok anak klik sekolah pun tak apa. Yang tiga, yang empat pisah. Pisah kelak barat, pisah raja ke. Bukan makan empat bukan satu kali makan, dok. Emo makan pagi pisah kelak barat roti ke. Tengah hari ke singa ke, dengan bubur ke. Petai kara nak makan susu di antara dengan pisah ke. Tak ada apa. Dalam masa seminggu. InsyaAllah kolesterol habis. Darah tinggi tak ada. Hak ni Rusia bom besar. Dia tak nak oyak korang ni. Dah. Ha, oleh tu, hak tu sebagai nak royak makan ni untuk nak lepas daripada hak dadah. Hak ni nak kawali. Nak kawali. Jadi selepas kita wisalai semaya. Selepas kita wisalai semaya. Selepas kita wisalai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan beralih kaki. Jangan beralih kaki lagi. Kita selalu baca hak ni tiga kali. Bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahul azim. Tiga kali ni. Insya-Allah tak kena penyakit amapak. Padahal kelimuh ni besar ni. Kelimuh ni siapa dia kata hari Zulhijjah. Kata tak siap 100 kali pun. Ada sahabat Nabi yang tanya, ada ke amalan untuk nak dapat pahala seperti buat haji? Nabi kata ni. Tak silap 100 kali pada hari haji tu dapat pahala seperti mengerja haji tu. Besar kelimah ni. Dan kelimah dia nak wi di antara ingat teh mudah, baca salat fatih. Nah, salat fatih di antara semua tu panjang juga. Baca Allahumma salli wa sallim per satu riwayat. Satu riwayat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasirak wal haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali wa sahbi haq wa qadhi wa miqdadil azim. Hak tu hak cukup habis. Ni ambil sekirat eh. Ambilnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima uliq. Mana koci? Kalau kita ambil jari telunjuk sudah baca Yasin, tak celah ni. Ni dia panggil jari hatu. Ni jari hatu, ni jari manis. Tak celah ni. Kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika kaci. Bawa kita kaci sudah kita berjam mata rapat. Ya Allah ya Tuhanku, pocok patah hati anak kita hak terbulah ketu. Taat dan patuh kepada manteku dengan berkat selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang ambil hutang kita pun kita katalah gitu. InsyaAllah jadi baiklah. Mudah tak ada apa hal ini. Tapi syarat we kena cara dia. Dan di atas amalan yang ketiga, amalan untuk dia panggil anak hak lekat barang gapo begin. Boleh penembuk juga tadi. Lepas tu kita baca we minum ayah ni, baca 11 kali. Ambil tafa'u dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam kena fitnah apa kayu juga, iaitu lah pangkludi. Umat akhir zaman pakai kayu kena raketung. Maka Nabi ada kita nak lucu, ya baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunna khasirin. Kita baca tu siut-siut dalam air boleh tujuin ke we anak kita makan, insyaAllah bergeti sendiri. Baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunna khasirin. Tak ada ayah hal ini. Kita dah ada cari buat farah. Apa? Mudah ya. Kita dah tua-tua sendiri. Mudah sekali.
niat lepas subuh ke niat lah air sebelah kali we anak makan. InsyaAllah pas subuh tu juga anak kita sedih ngaji payah, ingat payah itu gini. Tak ada ayah leh. Baca dalam air pagi-pagi sekadar we sama banyak huruf Fatihah, huruf bismillah. Huruf bismillah 14. Baca 14 kali bismillah siuk lah air. Anak ngaji mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Puh. Bismillahirrahmanirrahim. Puh 14 kali. Tak we anak kecil-kecil kita minum seumur pagi-pagi. Ngaji mudah cerdik. Tak ada ayah ni mudah-mudah. Ya, tapi kita ke tua malah. Bangun pagi nak sekolah, merah habis muka anak dengan telinga, cabut telinga dia. Ayo. Eh. Merah anak pergi kru tu kan, no telinga merah. Mama coba. Sengah tu hidup kepek, merah nyala, balas sama dengan ibu. Ingat nak abah hati, Pak Ayah, aduh. Ya besar sama, kena bangun pagi, jangan gerak dah akhir yang murid. Anak-anak Pak Abah hati tadi. Kalau mama yang gerak tengah hari yang murid, segi kolah lalu, apa tak gerak, ya dah nak bangun pagi, ya nak bangun pagi. Ada yang mari tempat dia turut nyanyi kat dia kelik tidur tengah hari sikit lah ni. Nah tidur di antara biasa bangun sebelum subuh dia bangun dah. Dia murih kat dia. Ya pagi dia. Murih menam-nam. Mama royak gerak pagi. Ih dia royak dah surat pagi. Dia murih. Ha, tapi mama tak mana gerak dia takut tidur sikit. Ha, hormat juga dia tapi dia murih. Eh. Ha, kita dengan anak ni gerak. Anak pukul 8 tak bangun lagi. Tak ada anak ayat kita orang tua ni tak sayang ke anak apa panggil. Mikir ke apa pun Allah kita buatlah kebala ke. Okay? Atau ada rusia berlaku. Ha begitu juga untuk kita nak habuh penyakit habis dalam tubuh. Ambil amalan ni. Setiap-tiap lepas malimu waktu ambil tanyakan ni tak ditakati ni. Baca Alam Nasrah 3 kali. Rabbi Syrah Li Sadri 7 kali. Diikuti surah Al-Anbiya wa Ayyuba Iznada Rabbahu. Anni masaniya duru wa anta arhamur rahim 3 kali. Lepas tu niat minta tu hapus segala penyakit dalam tubuh aku dan we pagar penyakit nak kena pada aku. Hak dak ada tubuh penyakit habis. Seperti mana Nabi Ayub alaihissalam doa hak yang penyakit maring gitu sembuh kelik semula. Dan orang ada tak wa amalan satu penyakit wacai pun tak ada, ngacik waswah pun tak ada. Lain pula dada tu cerah mudah terima ilmu. Malak-malak bangun pagi tak tangan dia anak kecil kan nak tidur malam baca lah ni. Anak penyakit wacai pun waswah pun tak ada. Tak ada dah. Ning satu hebat besar amalan sabit ni atas tak ada juga kedah. Siapa dia main malam tuah besar. Bukan dia. Sabit sesah ke tak mari sesah sungguh. Bah tak tahu apa duk dengan klik tak sama dengan hatimu sendiri lagi. Dah itu kan. Hanya labur ke mari. Dah habis tak sebuah duduk jauh tu dekat. Ya timur sana ni baik. Amalan ni. Dan di antara satu lagi amalan hak ni. Kalau kita sakit. Atau sakit pala ko. Sakit telinga ko. Sakit gigi ke. Ikutlah kena ketik gapo ko. Ambil amalan ni. Sebuah berdua cerita anak abah tadi tu lah. Orang dia terima babo dah tu Allah. Banyak kata babo jadi semuti. Kata babo amalan ni. Nah umur babo kat. Kalau lah ni kat. Lepas asal ambil pukul 3 dia orang lah apa puluk dah penuh pakat mari tak tahu kat apa terima amalan gelik buat Allah mata jadi rezeki murah hap penyakit orang tu nyakit puluh tahun mari duduk sakit jalan belak-belak mari duduk tak kisih apa wayak star cah bangun kat tak tahu juga apa gapa tak tahu tu Allah Alam ambil sanak je dia panggil nah ini rusianya hak apa nak besar sangat-sangatnya buku gabtina. Banyak ke betina nak jadi mak ayam bersusu. Allah dah betina jadi mak ayam bersusu. Tak dah goroh betina. Lebih lagi, hak tak berlaki lagi. Tak sirah. Kerana bila ke betina jadi mak ayam bersusu, kena khak-dekhak tahu. Supaya dengan mutu tak ada tangi. Pian nak beli. Nak kena ke jatir pulas situ je. Tak ada nak break pun tak ada break situ. Tu. Tak gitu ya. Cuba tak ada waktu. Percayalah. Mai miraka. Nah, fuck why tak. Dek sau-sau oi. Bisa siap panggil. Jaga molat ni bahagia rusia apa ingat. Boleh tu nak tahu kata ada tak ada. Bangun pagi terjamuh. Tengok kalau keras belah nak ada lah tu. Kita pecek-pecek baca ni. Kita jatuh pun tu ada sakit pala baca ni. Sakit ke apa baca ni. Hatta sekiranya kalau hatu masuk uge. Okay. Ataupun jadi nyakit sawe. Pegai buka kaki baca ni. InsyaAllah. Wa'amalah. InsyaAllah. Nah. Iaitulah baca gini. Misalnya sakit pala tak dipala. Bismillah. Bismillah. Bismillah 3 kali. Diikuti a'udzu bi'izzatillah.
wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. 7 kali. A'udzu bi'izzatillah wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhaziru. Ulang 7 kali. Setara tu atuk tua dia nyakit bekok typhoid sini. Bomo nak belah tak amin dah. Ya tiba baca pun dia tak hari-hari suruh ke tua kata lah masya-Allah sungguh nak kata tabui. Ah tu dah ni amalan. Dan di antara amalan yang lain lagi anak buinya tak sebut tinggal apa sangat kita ni bacalah sehari-hari 3 surah tak ada huruf kaf. Dia baca hok ni mada sti dunia. Tarana ya asal nak boleh hok ni. Jadi di antaranya bab mimpi guru saya itu Habib Umar bin Hafiz bin Salim. Mimpi di antaranya dia. Jadi dia ni dia tulis dalam surat tu yawi ke babo ni. Dia tulis surat yawi ke babo. Pas kali ke babo sudah tu babo buka tengok kaf 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 3. Eh gapo dia lah ni tak tahu. Pasti dia marilah dulu tahan dulu dia mari ke tu. Tanya dia suka. Dia mari rumah pondok dulu. Habib Umar berkat tak ada dah. Dia tu apa lama Habib Tuhan mari wi amalan ni. Dia tersapa dah baca 3 surah ni. Tak ada rukah. Pelik tak pelik dalam Quran. Cuba tengok 114 surah. 3 surah tak cabut kahbis 3 surah. Pelik tak pelik. Kabar tak kita? Mula bapa terima tak tahu temung satu hadis. Nabi kata salah susuari minal Quran. Ma fihinna kafun. Wa ma fihinna kafin. 3 surah Al-Quran tidak ada padanya di antara huruf kah dan barang ada 3 surah mada di dunia. Orang dua amal katalah apa sungguh apa. Mano wal asri. Nah wal asri sampai ke akhir lah. Dan li ila fi Quraisy dan kul a'udzu bi rabbil falaq. 3 surah ni wa amma sehari-hari jangan tinggal baca. Mada di dunia. Berasa lagu mana cuba buat amal tengok. Nak ayat tak serah ayat apa? Buat amal. Nah, buat amal di antara 3 surah ni. Jangan tinggal. Dan di antaranya satu amal lagi. Hak ni repangi amal untuk jadi muda kelik. Orang jatuh. Hak kecuk mari dah. Hak tak erok. Hak tak erok. Mubuk jambut. Semenganggup. Bunuh. Repangi apa. Nuruh semua. InsyaAllah. Orang betina hak belaki dah hak kecup. Klik darah semula insya-Allah. Amalan babo terima daripada anak mulah babolah tok titi. Babolah tok titi nak ayat dia baca mana tak ingat. Hatta mama dia tu dah peluk babo tebo. Bonok bini pun bini lah jangan tinggal lah mas orang ni dia kata. Ha siapa wah ni insya-Allah abai kasih bini kasih. Nah, tak ada kena pakai kering halirah ni. Klik semula pula. Tak saya tengok banyak dekat babo mana kena. Tak tengok ah. Tengok dah. Hang buat amalan ni dah. Mata cerah, kulit terik, muda klik dah sedia. Lepas tu, piong bidah naik. Ha, gajah ni, 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 ni. Tak ada ayah. Ha, waktu mana baca hari ni deh? Bangun pagi-pagi, ambil dia surah Qaf ayat 22. Mata cerah. Bacanya bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fa khashafna 'anka ghita'aka fa basaruka al-yawm hadid. Ayat sekat tu ya. Tambah babo ni. Jadi, jadi mana baru-baru jadi puh siuk. Jiuh. Insya-Allah. Pas kalau kita gerak berjunuk niat zikir. Wa amala pagi-pagi retina muda klik sama tak terik. Dia panggil tak cep. Muda pas gagah pula dah. Ni amalan ni. Buat amalan eh. Lepas tu mata pula cerah semua. Tu hebat. Tak nampak tua. Tak cahaya cuba tengok apa ke rumah apa. Tak serupa. Tak ada rumah mari. Lah dia kata apa. Eh tengok dah klik tak serupa. Muda pun ni belah. Tengok duduk pang. Duduk pang. Duduk pang. Duduk pang. Hak sungguh dah tu. Ini sebagai amalan eh. Hak wabah duduk oyak ni. Hak wabah duduk sendiri belakang. Banyak lagi amalan. Dan amalan satu lagi ambil pada terima daripada waliyum min awliya'illah umur 125 dah. Ada guru saya, dia orang Malaysia anu, dia mari di antaranya bui amalan hakikat di Kopo, dia klik di Ismail Zuhur kok kawasan tok ejung kok nak nyemuli kok tu. Dia sudah wisala tengok datuk tua, dia tak pelik orang tua ni kata, "Eh, gapo gagah.
Ya pun kejabat salah panggil tak ayuh. Orang tu kata serup panggil tak ayuh lah. Oh, serup panggil pokcik. Dia panggil tak ayuh. Dia kata. Dia mau ni panggil pokcik. Buat apa? Umur-umur 120 lebih dia. Harana nampak supaya dengan muda 25 yang tening kena uyak amalan kamu. Orang tak berjumpa dengan aku, mung jumpa ni. Mung klik usia lah amalan ni kepada semua. Ia tu ada setiap-tiap kali nak makan. Setiap kali nak minum. Tak ada ayah halih. Baca bismillahirrahmanirrahim selawat 3 kali dia tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina. Niat aku minum kerana aku ya Allah, aku boleh dagu minum aku. Tu ya. Kalau nak makan, aku makan kerana aku jepuk roti ke, bismillahirrahmanirrahim. Aku makan kerana aku ya Allah, aku boleh hilat wek pun wek ni makan ni aku. Kena makan ubat ke? Aku makan ubat kerana aku boleh sembuh di antara ubatku. Cek kita. InsyaAllah, cuba buat amal tengok. Paya kata siapa buat amalan ni, kalau dia makan ubat, sembuh. Penyakit tak masuk dah. Kalau dia atas minum ke apa, dah cabut lebih. Lepas kemarin, 2 minggu lepas, ada sihmat Allah Ta'ala dia bertinu. Dia teriak dah telefon. Dia kata, oh babo, terima kasih. Dia kata, babo, kat dua klik ni, ambo, tak biasa tengok babo. Timur dalam klik, dia kata, ambo duk sakit, tahun-tahun dah kata babo. Amor wahab babo ni pas tubik hari tu tak tahu darah main mana pelah tubik luar tengok dia kata. Ni amalan ni. Ni ni kata babo dak wi ni hak amalan bukan biasa. Sabit telan ni di klinik kat kedai murih babo man. Ya telan ni dia tak beli dah kedai. Ubat ni. Ambil ubat babo ni buat amal tengok. Insya-Allah cuba buat amal tengok nah. Hak sakit lah mana dah tak hengok. Dan satu lagi amalan hak mulah tok dalo. Hak ni kuat tenaga kalau retina sakit pinggir hengok. Orang jatuh pasti tak urut hingga. Pinggir apa hingga. Iaitulah setelah maya subuh kita beradak kiblat. Kita baca Al-Kahru Bil-Kahri. Tepuk sini. Tahri, tahri, tahri 3 kali. Lepas tu Yaqohat 11 kali. Niat wi kuat wi gagah. Wa'lah ma. InsyaAllah. Sungguh. Kalau ni tak saya kata apa. Wa'lah ma. Apa nak win ni ni. Kamu ni akhir sekali. Sebagai akhir. Tak urut dah apa ni. Nanti ambil surat tu akhir tadi. Ya, ada amalan banyak. Pagar tubuh tu pun banyak lah. Iaitulah amal wajib kaya. Honing lah dia mahu ikuti sangat. Selawat ni payah sungguh. Nak takak tu siapa dia takak katuk lah. Siapa dia tulis tak boleh tulis ni. Honing tak boleh tulis tak boleh takak. Baba terima daripada guru saya Habib Jamal. Habib Jamal terima daripada Habib yang tua di Yaman. Ia kata siapa dia baca selawat lepas subuh 10, lepas 10 wajib kaya. Maka dia buat amal sungguh. Satu dia kata, eh babo amal buat amal sungguh babo. Eh dia kata tahwi sungguh dia kata. Rezeki tak berputus-putus dia kata. Nego pun naik tagih buat amal ni lah nah. Tapi nak royak amalan ni kena terima musyafah mulut babo sendiri. Hak lain babo wei tu boleh terima buat amal lalu dah. Hak ni kali ingat telefon babo semula. Siapa dia ingat dah boleh pegang tangan babo tadi ijazah salah pun boleh. Kalau ingat dah ketina tak usah lah. Nama abang pegang tangan ke weh. Tangan. Boleh pun tak ada. Nah. Kan hati kadata abang nak ijazah kadata nah. Ha oleh tu babo nak baca 5 kali. Kalau ingat ala wasalan timuh lalu dah. Kalau tak ingat nanti telefon semula nah. Pakat-pakat mengapa. Tapi nak royak tu selawat ni walaupun nak tapi belik. Tapi kali ingat dah buat amal insya-Allah rezeki tak berputus-putus. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati. Sudah. Surah dapat dah. Nak promocan nak habis dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati. Cukup lima. Hak amalan mula tok nak di Kelantan, wak ba terima daripada mula tok Biluk nak wui bahaya sikit ni takut wak tak ana. Hak ni menarik ke buka kedai tak berputus-putus ke mari. Kalau ke buka pondok insya-Allah ikut ramah, tapi wak amal baca lebih bahaya kok lain. Mula amulah di antok Biluk ya kata hak ni amalan mula tok nali. Panjang wui ke babo. Iaitulah
baca lepas subuh lepas asar tarik senapas. Bacanya ya atuf ya atuf ya atuf ya atuf 14 kali. Jangan lebih. Kalau baca lebih nak jadi galah. Kalau kita baca lebih tina gila. Kalau kita yatina baca lebih jatuh gila dah. Bubuk ngak be. Tak leh bahaya. Takut lupa sabik apa tak nawi hak ni. Ya asal di antara mula tak biluk ya besar untuk buka pondok. Buka pondok hak ni orang mari tak berputus-putus. InsyaAllah. Tapi nak wi kalau tak situ tak usah kacem baik lah ni ni. Bime-bime takut. Beh tak guna cara bahaya. Lebih lagi pula hal orang lain jadilah dah. Pasal ya katuk lah belakang ke. Ya atuf ya atuf 14 kali lepas tu ikuti pula atif qulubal alamin bi asriha alayya bi qabul hak mari sungguh tak berputus-putus tak mana jaga hati sudah tengok ilmu mahbun penuh 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 ni sabit yang terusia tapi nak wis dimolek lagi kita kalau buka kedai kita baca lah air siup-siup lah air wis buka kedai insyaAllah orang makan hari semua dah ni rusia tapi tak usah ambil lah nah. Takut waktu tak kena jadi kot lain. Tamu ya terdeguduk kecih bini kita sudah. Bahaya ngabel pula dah. Tak sah ni deh. Lepas tu sah lagi amalan tunggu tangga. Terima dia mula ya teske hak berkat. Turun tangga atau nak pergi periksa ataupun nak pergi ceromoh ataupun nak pergi kerja mana insya-Allah. Ya itulah tunggu tangga kita baca ni. La takhaf wa la tahzan alaihim wa la hum yahzanun. La takhaf wa la tahzan alaihim wa la hum yahzanun. Turun tangga pergi. Mula-mula temu orang kayu mana ambil orang kayu selah. Baca pula boleh kocek pergi. Gilah. Besok bawa orang gocah muai. Sedap gocah sepas semuk dah. Eh karik sungguh. Tapi syarat klik rumah kena buat tahu. Amalan ni. Pas satu lagi kalau dia curi barang kita ke, benda hilang ke, benda terlari ke, ikutlah. Benda terlucu, mai klik. Hak ni terima daripada mula cunguh dia panggil hak berkat di sekitar tak silap apa lah. Terima daripada satu yang mari babo. Cuba baca hak ni. Ikut kita sepik gapo benda hilang tak temukan baca ni. Allahumma ya jami'an nasi liyaumil la raiba fih ijma' alayya. Dallati dunia. Kamari bi berapa hamba si Allah Taala berbuat wi ya terjaya sungguh. Tekah baru ni nak gerbai baru ni si Allah Taala kok jabat kok nung. Lemu ya hilal beli 30,000 teriak di rumah. Siap dah babo ya tak 2 hari nak gerbai siap dah kata. Babo tak ada klik baca tempat mung tambak lembur mana tempat demo cocok rumah ni klik baca ada cakung lembur mari mana. Lepas tu dia main ngaji babo maat kemarin dia sudah sedekah duit babo lah. Klik rumah duit dapat 1,000 dah lebih. Dia kata, cari pening tak ada babo. Duk mana duit dia tinggal muha babo tak ada. Baca pun ajar baca. Dia baca 3 kali ya. Lah ada sekut ngepiyah. Nge jadi. Satu orang tu cumi mata. Maha babo. Hila. Baca lah ada lap belakang. Mari di mana. Ning Rusia ni kena terima. Lepas tu asalnya dia antara ada cucu cicit ya lagi cucu cicit ya ni. Biasa berlaku kata berlaku bedek ke tu. Hak kata dekat dengan sepanjang ke tu. Kata cari mayat tak temu dua orang ke. Cicit ya dari rumah. Cicit baca ni. Dek guling temu. Rusia besar ni. Anak lagi tak sekelek. Bin lagi tak sekelek. Tak laki sekelek. Wah ni. Dolati tu ni ya. Lebih lagi lepas maya. Kelek. Buat we kena cara ni. Itu sebagai amalan babo cukup situ dulu. Nanti terima amalan babon ijazah. Nah, terima semua. Oleh itu, segala amalan disebut tadi, babon ijazah kepada semua para kaum ibu dan bapak dan semua pemuda-pemudi yang ada dalam majlis ni dan seteruh kepada orang yang ikut berlaisut tak kira lah. Di Bakok, di Australia ada ni. Di Indonesia, di Pahamah ada ni. Tetap babon lagi di Pahamah, Indonesia, Brunei. Babon ijazah semua amalan ni seperti mana terima gua babon. Jawablah, kata saya terima lah. Oleh tu hak wajib kaya tadi tak ingat ikut laisut babo. Jangan takak. Siapa yang nak ikut laisut pergi tulis buat pondok Benerama. P-O-N-D-O-K pondok Benerama. Tu baik. Tak saya ikut Benerama ikut hak babo ni buat babo mah Benerama. B-A-B-A babo. M-A-N babo man. Tu baik. Yang buat babi dah. Ha. Tu baik. Tu baik insyaAllah.
Pahkama dia nya terus tak nak telefon babo ambil mudah-mudah ya. 08 ni 284 88 80. 08 ni 284 88 80. Nah, 08 ni 284 88 80. Nilai sud hidup dak tahu nampak api mapuh kan. Dia royak saja mapuh. Klik esok tok akhir tengok tak ada. 08 ni 284 88 80. Betul apa tu? 086-284-8850. Belik tak Melayu ni. Lepas tu belai babo so. Belai babo 098-018-0086. 098-018-008 ni. 089-018-008 ni. Boleh hubung dengan babo ada nak tolong ke apa boleh. Ahlan wasalam bi rabbikum babo timu semata-mata. Tapi nak minta so terosak jangan jaga masa molek tengok doktor ikut si. Hak sana apa bumali sana? Noh. Bumali bumekoh. Ya tahu tadi ya cerah ya. Nak baru agapo ya tak tengok. Hak wak baru kau cerita sekarang telefon tak tukar lu baru wak kambang dengan mama tak decuk. Tu juga. Pukul 12:30 tu mang rr. Apa tu apa? Nak timu ijazah. Timu namu masa tu. Setengah tu pukul 3 malam. Lah kejut sekolah banyak-banyak. Nak ijazah apa bo? Ah, ijazah namu apa tu? Anak saya nah, kalau pagi di antara setengah lawan subuh panggil telefon dah. Tak nak akik baru 12 ni waktu. Aduh gemah tak terosak. Nah kali kita ke lepas subuh tak surat tu nak tu pukul 8:15. Sampai pukul 9:45. Lepas pada tu ambil pukul 11 pukul 12. Lepas ambil pukul 3 sampai pukul 4. Ambil pukul 4:30 sampai pukul 9 boleh. Lep malai ambil pukul 11 pukul 12. Malaikan babo ceramah tu tak boleh lah. Ha, oleh tu start ni nah. Babo nak minta maaf semua ke kampung ke sini. Babo guna masa di antara dekat-dekat di antara nyeruja. Jadi sekiranya kalau babon silap salah ramah hati kelola gitu di antara sangat-sangat dan di antara nak minta semua kita ni berdoa ke babo lagi pulaknya tegur babo hati temu mana saja. Siapa dia muka udah boleh buat gini kamu. Oh tu sah sekali. Nah kerana ikan ni ikan di nak ada ni sedap. Oleh tu nak terima kasih kepada orang yang gula ikan saat ni sedap semerti. Udah usah lengi apa okey. Tapi tak ada rasa ekor ya. Tapi tak apa dah nah. Ha, tidak minta situ ya. Silat-silat kalau boleh gak wasa-wasa ingat ah apa mama minta oi buat gini deh. Ha itulah. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat fa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma ta'ala. Allahumma. Mana surat dok mana ambil abet tadi habis ambil lah dah lagi. 3 kok. Tak ada tak sampai tak ada ada duit sampai. Eh bangin dia lepen ya. Ini ada kan? Semua botol. Sudah dah letak. Habis botol. Amin. Baik.
你好。我来再等一下。我来再等一下。我来再等一下。我来再等一下。那还多少肉？还四条啊？嗯。好几条牛仔？好呢。好黄头，好那的。另外，那嗯。ยิงงานจะถ่ายจะถ่ายหมดเลยเอาสองพันวันนะโอเคนะเดี๋ยวก็ชุบไปเลยฮารุไปกันมาจิบอ่ะจิเดี๋ยวเด้ออ่าก่อนติงปาร์คเวย์